Pinkan Mambo pilih fokus cari pacar baru ketimbang urusi Michelle Ashley. Pinkan Mambo enggan mengurusi putrinya, Michelle Ashley, dan memilih untuk fokus cari pacar. Diketahui Pinkan Mambo ingin mencari pacar pengganti Steve Wantania setelah kasus pelecehan anaknya, Michelle Ashley. Pengakuan tersebut Pinkan Mambo sampaikan kala disinggung kabar Michelle Ashley berpacaran dengan Billy Syahputra. Mantan personel grup Ratu ini mengatakan bahwa saat ini dia sedang dalam proses cerai. Meski begitu, Pinkan juga mengatakan bahwa sang suami enggan diceraikan. Ibu lima anak ini lantas mengungkapkan bahwa dia akan segera mencari pacar baru setelah bercerai dengan Steve Wantania. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anak Pinkan Mambo sempat mengaku mendapatkan pelecehan dari ayah tiri. Pengalaman kurang menyenangkan tersebut bahkan sudah terjadi kurang lebih 2 tahun. Suami Pinkan Mambo pun kemudian dijebloskan ke penjara akibat perbuatannya.